Jelas soal anak tak bisa jawab saat ditanya, Syahrini pilih cari kebahagiaan lain. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sejak menikah dengan konglomerat Rei Nubarak, Syahrini memang tak lagi menyanyi dari panggung ke panggung lagi. Bahkan gaya hidupnya pun sudah berbeda seakan menarik diri dari publik. Meski selalu tampil mesra dan berduaan dengan sang suami, sampai saat ini Syahrini belum juga memiliki keturunan. Sebelumnya Syahrini sempat mengakui menjalani program hamil sambil meminta doa pada publik. Namun tetap saja belum ada perubahan atau kabar baik darinya. Bahkan dari unggahan dirinya di media sosial pun tak menunjukkan perubahan fisik yang menandakan dirinya hamil. Sampai akhirnya ia dan Rei Nubarak pun hanya bisa pasrah dengan kehendak Tuhan soal momongan. Saat ditanyai soal anak pun Syahrini tak bisa menjawabnya dan hanya meminta doa. "Belum bisa aku jawab, nanti kalau sudah mengarah ke sana aku akan share lagi ke kalian," kata Syahrini. Kini Syahrini lebih sering mengunggah saat dirinya berjalan-jalan ke luar negeri baik dengan sang suami atau dengan sahabatnya. Ia kerap kali menampilkan unggahan sedang berfoto ditambah dengan caption wife. "Wifey on duty," tulis Syahrini. Rumah tangga Syahrini disebut makin terancam, Rei Nubarak kepergok kirim surat ke dunia maya, rasa bersalah ini. Kini ramai beredar kabar bahwa rumah tangga Syahrini dan Rei Nubarak tengah goyang, lantaran pernikahannya selama 3 tahun belum dikaruniai anak hingga sekarang. Banyak pula kabar beredar Syahrini dan Rei Nubarak telah melakukan segala cara untuk mendapatkan momongan. Bahkan sempat simpang siur kabar Syahrini dan Rei Nubarak yang telah menjalani beberapa kali program bayi tabung. Namun hingga saat ini belum ada kabar baik dari keduanya. Inca sapa nakrabnya, ia hanya bisa meminta doa agar segera diberikan momongan dari kehidupan rumah tangganya. "Doain ya, doain," kata Syahrini. Karena pasangan ini belum mendapatkan momongan hingga sekarang, netizen ramai mengaitkan hubungannya dengan masa lalu sang pengusaha, Luna Maya. Seperti yang sudah diketahui, sebelum akhirnya Reino memutuskan menikah dengan sang biduan, ia lebih dulu menjalin hubungan dengan Luna untuk waktu yang lama. Sayangnya hubungan tersebut harus kandas dan tak lama Reino menikah dengan Syahrini yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi dari publik. Meskipun hubungan tersebut sudah kandas, ternyata suami Inces ini sempat memberikan surat kepada Luna Maya. Hingga isi surat tersebut kembali viral dan disorot oleh pakar grafolog. Nampak pada isi surat tersebut Rei Nubarak yang mengucapkan selamat pada Luna Maya. Entah terkait apa ucapan selamat itu, namun suami Inces ini merasa bangga dengan hal yang dicapai. "Live the life like you deserve it. I love you. Hiduplah sebagaimana kamu pantas mendapatkannya. Aku mencintaimu," tulis Rei Nubarak. Jika disorot oleh pakar grafolog Yosan di LS, ia menyebut jika tulisan Rei Nubarak memiliki arti yang sebaliknya. Menurutnya tulisan Pak RB ini penuh dengan rasa bersalah pada Luna Maya. "Penulisannya punya rasa bersalah," kata Yolanda LS. Pada akhirnya tulisannya Rei Nubarak nampak menunjukkan rasa tanggung jawab pada dirinya. "Penulisannya itu orang yang bertanggung jawab," pungkasnya.
Tak terasa 3 tahun berlalu, Syahrini curhat pahitnya nikah dengan Reino Barak yang ditelan sendiri. Semuanya harus izin. Setelah 3 tahun menikah dengan seorang konglomerat, akhirnya Syahrini curhat soal rumah tangganya dengan Reino Barak melalui unggahan di sosial medianya. Ia terlihat sangat bahagia dalam unggahan untuk merayakan hari jadi pernikahan yang ketiga. Kini ia sangat sibuk mengurus rumah tangganya dan menjadi istri yang baik bagi sang suami. Bahkan Syahrini rela jauh dari keluarga dan tinggal di Singapura untuk menemani suaminya berbisnis. Ia mengatakan selama hidup sebagai istri Reino, kakak Syahrini itu tak pernah bertindak sesuai keinginannya dan hanya fokus dengan kehidupan rumah tangganya. Sekarang kan saya sebagai istri segala sesuatunya harus seizin beliau, seizin suami, tuturnya. Belakangan ini juga ramai dibahas soal program bayi tabung yang akan diikutinya. Namun hingga kini pasangan tersebut belum mau berkomentar lebih jauh. Diketahui Reino lebih membatasi pergerakan Syahrini karena ia sangat ingin sang istri memiliki momongan. Maka dari itu Syahrini sengaja membatasi kesibukannya di dunia hiburan. Aku tidak memprioritaskan dulu karir karena sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya. Jadi pengin fokus dulu di situ, jadi biarkan si wanita jambul ini istirahat, ujar Syahrini. Ia kini tengah fokus pada dirinya sendiri dan tak ingin terlalu stres menjalani kehidupannya agar semua yang ia rencanakan kelak akan berjalan lancar. Makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak, jadi itu yang diharapkan hari ini, tambah Syahrini. Ia sangat berharap suatu saat usahanya akan membuahkan hasil dan segera bisa memiliki keturunan dengan sang suami.